Hidup manusia ini penuh dengan kelemahan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan kesukaran. Tapi hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang mengatur segala hal. Tidak ada yang menjadi sesuatu yang memberatkan Allah dalam kehidupannya. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal'aqibatu lilmuttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Summa salatu wassalam ala khairil anbiya'i wal mursalin Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pemirsa, kembali kita berjumpa dalam program Meneladani Akhlak Allah dalam Asmaul Husna. Episode kita kali ini, episode yang ke-55, kita akan membersamai nama Al-Hayyu. Al-Hayyu artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Hidup. Bercerita tentunya tentang Allah yang Maha Hidup begitu kontras ketika bercerita tentang manusia sebagai makhluk yang hidup. Kenapa? Karena walaupun sama-sama hidup, hidup Allah tidak dapat diperbandingkan dengan hidup manusia. Hidup manusia ini penuh dengan kelemahan, penuh dengan kesulitan, penuh dengan kesukaran. Tapi hidup Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang mengatur segala hal. Tidak ada yang menjadi sesuatu yang memberatkan Allah dalam kehidupannya. Inna hadhihi dunya darul tiwa la darus tiwa wa manzilu tarahin la manziru farah faman arafaha lam yafrah lirkha wa lam yahzan lishaqa. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah tempat yang penuh dengan kelok-kelok, bukan tempat yang lurus dan normal. Maka dari itu, yang mengenal dunia tidak akan pernah berbahagia dengannya, dan yang tidak mengenal dunia tidak akan putus asa darinya. Maka dari itu, siapa yang kenal dunia, janganlah dia bergembira. Dan siapa yang kemudian tidak mengenal dunia, janganlah dia putus asa. Untuk itu, kehidupan Allah yang Maha Hidup sangat berbeda dengan kehidupan manusia yang memulai dari satu titik, kemudian berakhir dengan titik yang lain. Semua makhluk diawali kehidupannya dari alam ruh, dari alam janin, dari alam dunia, kemudian ke alam barzakh, berakhir di alam akhirat. Begitulah semua makhluk. Tetapi Allah, kehidupannya tidak ada titik awal dan tidak ada titik akhir. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Dialah Allah yang awal, dialah Allah yang akhir, dialah yang paling nampak, dan dia pula yang paling tersembunyi. Jadi kalau ada orang bertanya, kapan Allah mulai hidup? Ini pertanyaan yang salah. Karena yang menciptakan zaman, tidak mungkin ditanya, kapan dimulai zamannya? Allah di atas zaman. Sebagaimana Allah yang menciptakan tempat, tidak mungkin ditanya, di mana tempatnya Allah? Karena tempat saja ciptaan Allah. Dan Allah tidak membutuhkan tempat untuk tetap ada. Para hadirin sekalian. Yang kedua, hidupnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup yang tidak membutuhkan siapapun dan apapun. Ini berbeda tentunya dengan hidup manusia. Manusia dari awal kehidupannya sudah membutuhkan. Bayi ataupun janin dalam rahim seorang ibu membutuhkan ibunya kurang lebih 9 bulan. Dia diberikan asupan makanan, tumbuh kembang di sana. Sekiranya ibunya meninggal, kemungkinan besar bayi pun akan ikut meninggal, janin dalam rahimnya. Kenapa? Bergantung. Ketika dilahirkan, juga masih membutuhkan air susu ibu. Membutuhkan apa yang diberikan ibu oleh asupan rezeki dan lain sebagainya. Bagaimana manusia
ketika dewasa pun kita masih tetap membutuhkan banyak hal. Seorang karyawan membutuhkan bosnya, bosnya pun ikut membutuhkan karyawan. Begitu juga dalam segala aspek kehidupan manusia, dalam siklus saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak demikian. Sekiranya semua makhluk dalam hal ini membangkang Allah dan tidak mau sujud kepadanya dan tidak mau tunduk kepada perintahnya, niscaya itu tidak akan mengurangi sedikit pun dari kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kalau semuanya beribadah dengan suka dan duka, dengan patuh dan tanpa pilihan, niscaya ibadah semua makhluk tidak akan menambah sedikit pun pada nilai kehidupan Allah. Kadang-kadang kita melihat Allah ingin tunjukkan betapa rentannya hidup manusia. Hidup kita kadang-kadang sangat bergantung pada detak jantung. Begitu detak jantung bermasalah, hidup pun menjadi dalam posisi perancam. Bagaimana kadang-kadang tersumbatnya jantung, tersumbatnya paru-paru, dan berbagai macam penyakit yang muncul, menggambarkan kita ini bisa hidup bergantung kepada organ-organ yang Allah ciptakan menunjang kehidupan kita. Maka dari itu, jelaslah Al-Hayyu, Allah yang hidupnya mutlak, hidupnya abadi, dan tidak membutuhkan sesuatu apapun dalam kehidupannya. Para hadirin sekalian, muncul sebuah pertanyaan, bagaimana kita meneladani nama Al-Hayyu ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama tentunya, nama ini menggambarkan kepada kita bahwasanya hidup itu perlu kita isi dengan hal-hal yang bermanfaat. Karena kita tahu hidup kita tak sama seperti hidupnya Allah. Hidup kita itu terbatas. Dan dalam keterbatasan itu, manusia perlu untuk meninggalkan legacy, warisan yang membuatnya dikenang sepanjang hayatnya ketika dia tidak ada lagi. Pernah suatu ketika, Nabi Muhammad SAW seusai perang Badar berbicara di depan mayat-mayat dan jenazah orang-orang yang mati dari kaum musyrik di Padang Badar. Ketika itu Rasulullah berkata, "Wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Allah janjikan kepada kalian?" Umat menyimak dengan seksama perkataan Nabi. Dia katakan, "Rasul, mereka sudah meninggal, tak dengar lagi cakapmu." Kemudian Rasulullah berkata, "Wahai Umar, sesungguhnya engkau tidak mendengar ucapanku melebihi dari apa yang mereka dengar ketika aku berucap." Ini menunjukkan kepada kita, walaupun pindah alam, manusia itu tetap hidup. Tapi hidup dengan dimensi yang berbeda. Seorang yang mati syahid, betul jasadnya sudah terkubur di bawah tanah. Tapi Allah katakan, "Bal ahya'un inda rabbihim yursakun." Mereka tetap hidup, tapi dengan dimensi kehidupan yang berbeda. Dapat nikmat, segala kenikmatan surga diberikan kepada mereka di alam barzakh nantinya. Para hadirin sekalian, betapa banyak manusia nampaknya hidup, namun hakikatnya dalam pandangan Allah dia mati. Kenapa manusia mati? Manusia mati sebelum ajalnya ketika hatinya mati dari mengingat Allah. Maka dari itu, hidup yang sebenarnya yang perlu jadi konsekuensi nama Al-Hayy bagi setiap manusia, pastikan hatimu tetap hidup dengan berzikir dan mengingat Allah. Alladzina tatma'innu qulubihim bidzikrillah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Mereka orang-orang beriman tenang hatinya karena mengingat Allah. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tetap hidup. Makanya ada orang yang hatinya mati. Gimana gejalanya orang yang hatinya mati? Kalau yang bersangkutan itu tidak lagi menyesal setelah berbuat kejahatan, ingin bertaubat meminta ampun. Begitu juga ada orang yang bisa kita katakan dia itu mati sebelum ajalnya karena hatinya dipenuhi dengan penyakit-penyakit hati yang siap menggerogoti dirinya dari apa yang seharusnya dilakukannya. Maka dari itu, dalam hal ini nama Al-Hayy mengingatkan kita.
Walaupun hidup manusia ada rasa ngantuk, ada momen kita tidur, tapi hidup Allah enggak seperti itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Jangankan tidur, ngantuk pun tidak pernah Allah rasakan. Karena memang kualitas kehidupan Allah enggak akan pernah sama dengan kualitas kehidupan makhluk. Karenanya hidup yang sangat singkat ini sangatlah disayangkan kalau manusia itu menjalani hidup tanpa tujuan yang berarti, tanpa ada guideline, tuntunan yang memastikan dirinya dapat sampai kepada hal-hal yang membuatnya bahagia dunia dan akhirat. Hanya dengan hidayah dari Allah, tuntunan yang Allah bimbing dia dengannya, maka kita pastinya akan berada pada posisi di mana Allah Subhanahu wa taala betul-betul bukan hanya menghidupkan manusia dengan badannya, tapi lebih dari itu, hidup dengan pikiran dan hatinya sebagaimana hidup yang dijalani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang dapat disampaikan. Jangan lupa like dan subscribe Art Media Official. Wabillahil hidayatu wat taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh Retali Mustajab Travel Cabang Medan. Umroh hemat, ibadah nikmat.